Kembali lagi di channel Cara 1001. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat performa HP Android maupun yang RAM berapapun menjadi lebih lancar ya. Sebelumnya sudah ada yang khusus Samsung ya. Nah, pertama kalian buka pengaturan. Kemudian ke penyimpanan ya. Nah, ini kalian hapus sampah-sampah sisa aplikasi yang dihapus ya. Jadi aplikasi yang sudah kita hapus masih menyisakan sampah. Nah, itu dihapus dulu. Ini saya pakai HP Samsung ya. Nah, langkah keduanya adalah ke pengaturan lagi, kemudian ke tentang ponsel ya. Nah, kemudian cari nomor versi dari HP kalian ya. Nah, klik sebanyak 8 kali nomor versinya. Kalau sudah, kalian kembali lagi. Nah, kalau sudah ada seperti ini, pilihan pengembang atau opsi pengembang. Nah, masuk saja. Nah, kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, ini ya yang skala animasi ini. Skala animasi jendelanya kalian ubah menjadi 0,5 semuanya. Ubah menjadi 0,5. Nah, kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, ini kalian centangin aja, jangan simpan aktivitas ini. Kemudian batasi ini kalian ubah menjadi tanpa proses ya, tanpa proses latar belakang, atau minimal kalian ubah menjadi 1 progres ya, jangan lebih. Nah, kemudian kembali lagi, kembali ke home atau menu utama. Nah, ini kalau usus Samsung, HP kalian Samsung, kalian bisa ikuti kode ini. Khusus Samsung ya. Nah, ini kalian ikutin, kemudian pilih yang debug label ini, kalian pilih yang hack ya. Sekian video kali ini.